Berdasarkan pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Misalnya, proses penyidikan ingin tahu apakah sebuah perbuatan pidana yang dilaporkan merupakan perbuatan pidana atau sebaliknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata. Di sini, polisi bisa melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana atau ahli perdata dari unsur dosen atau yang punya background di perguruan tinggi. Atau, kalau polisi ingin mengetahui tentang bagaimana untuk menentukan apakah seorang korban pembunuhan itu sebelumnya disiksa dulu baru ditembak atau sebenarnya meninggalnya karena tembak-menembak bukan penyiksaan, di sini pihak kepolisian bisa melakukan otopsi atau atas jenazah korban dengan mengerahkan dokter ahli forensik. Kalau misalnya ada keraguan dari pihak keluarga korban tentang hasil pemeriksaan awal, di sini pihak keluarga korban bisa mengajukan permohonan atau permintaan otopsi ulang dengan melibatkan ahli forensik dari pihak-pihak lain seperti dalam kasus polisi tembak polisi atau pembunuhan terhadap polisi yang sedang maraknya dibahas di berbagai media sekarang ini. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.